Welcome back with me, yeah. And we are Dian. Okay. Ya, jadi kembali lagi ke Expander. Oke, Van, ini hari libur sebelumnya, Van. Ini hari Minggu. Aduh. Ini hari Minggu, cuman kenapa ya, Kak? Kayak gimana, Van? Kita agak sedikit gatel-gatel gitu, pengen ke bengkel ya. Gatel, bro. Nah, ini gatel sih ini. Ini gatel. Ini banyak nyamuk. Aduh, kayak gemuk ya. Oke. Jadi, topik hari ini mau bahas apa nih, Ben? Ya, kalau lu kan selalu kayak biasa, lu kan pengen bubur-buburin secret project gua gitu. Seperti biasa, kalian tahu pastilah kelakuan anak ini gimana. Ya. Sering hilang dari kamera, tapi dia memaksa kita semua untuk membocorkan topik. Oke. Tapi untuk kalian semua secara pribadi gua rela, enggak apa-apa. Aku rela, oh aku rela. Udah lewat. Ya, jadi kemarin ada yang ngomong nih, Vin. Ya. Yang tentang si Impact ganti pelak tuh. Oke. Okay. Expandernya nggak diganti pelaknya. Oke. Okay. Nah. Challenge accepted. Oke. Okay. Diki ganti. Iya, nggak mau kalah. Ganti. Dan pelaknya. Ya, ini sih kalau bisa dilihat mungkin kalian udah pada tahu sih ini sebenarnya velg apa gitu. Tapi emang sebenarnya gini, gue pengen bentuknya sama mungkin dengan Diki. Kita kembaran dengan Diki, tapi gue tetap di aliran gue, mobil rush hour, ya kan? Gue nggak mau mobil ini nih jadi mobil boneka, dalam artian nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya Alvin dan Diki itu apa ya? Oh, bertolak belakang. Bertolak belakang. Bertolak belakang sekali. Tapi kita saling melengkapi loh. Oh, tangan lu mana? Coba jejak kali. Nggak gitu pak, ini pak. Oke. Jadi gue sama ya sama Johan begitu. Orang yang ada di belakang kamera. Ya, oke, okay, jadi apa nih? Ini velg apa, Vin? Ini buat kalian info, ini SSR Super Super Star Wheels yang kita sebut-sebut sebelumnya, topik sebelumnya kita sering sebut nih. Yeah. Super Star Wheels, itu Speed Star Wheels gitu kan, itu julukannya untuk si SSR Professor. SSR Professor. Nah, jadi ini speknya sih emang bedanya gini, kalau gua punya ambil ring 19. Ini ring 19, oh 8,5, 9,5, ET 3840. Jadi dia gak ngejar terlalu yang sampai keluar banget. Dan ini gua ban depan gua pakai Advan. Oh yang ini yang udah nempel ya. Udah gua pasang kemarin, duanya gua pakai yang agak sedikit murah. Gua pakai akselera PHI nanti gua pasangnya. Akselera PHI. Sampai akhirnya ada kepikiran baru lagi nih tentang mesin. Mesin dari Expander ini. Nah, betul. Gitu. Gua kemarin masukin barang, barangkan dapat barang nih. Gua dapat TD04. TD04. Garrett Hybrid. Hybrid. Non surging. Berarti ini nggak pakai olay. Olay nggak pakai. Nggak pakai. Full water. Full pakai air. Tentunya untuk low boost dia lebih padat. Oke. Okay. Cuman yang gua takut gini karena gua kan ini mobil bukan yang buat performance 100%, tapi lebih mengat apa ya, mempertimbangkan soal ketahanan mesin sendiri. Tes. Kita bakal pakai di mobil tuh kayak keluar kota, dalam kotaan, kita street fashion lah bahasanya gitu kan. Buat kalian juga info, jangan sembarangan di turbo, karena turbo itu pengaruh banget guys. Gua kemarin ngerakit yang si Stabilo ya kan. Nah itu tuh Ben, ada yang nanya juga kabarnya Stabilo, gimana tuh? Aduh guys, 4G, 6G, 3G, 4G, kita gimana lagi nih? Banyak banget harus keluar ya, kita nggak standby di tempat terus, kita muter-muter nyari topik, ngerakit mobil, trial error semua mobil yang di sini, ngerakitin mobil customer kita, sampai ngedit video, taking segala macam kita jabanin berempat. Jadi mohon maaf, ya. Bersabar dulu, pokoknya review apapun tentang kemajuan tuh mobil pasti kita update. Pasti kita update. Itu jadi dari saya pribadi dan teman-teman. Oke, terima kasih juga ya udah reminder kita buat. Ya, nagih nih. Satu-satu lah ya ibaratnya. Satu, ya. Ya, pokoknya tetap ajakin teman kalian terus untuk like, subscribe, komen karena subscribe itu gratis dan sangat membantu kita untuk mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan kalian sepemikiran dengan kita. Percaya sama kita untuk
tetap menjadi media hiburan untuk kalian semua dan tentunya ajak teman-teman kalian semua ya guys. Thank you. Betul. Nah, untuk bahas lanjutnya kayaknya di atas aja gitu. Iya, ini nyamuknya. Gua udah gatal. Baju lu juga ini ada nyamuk semua. Iya, ini bajunya sama baju baru gitu kan. Okay, baju baru. Kita taking langsung ke atas. Ini panas banget, enggak kuat. Ini turbonya kita pokoknya udah info ya. Udah info turbonya. Tuh, nanti kita bakal tampilin apa aja yang udah kita beli di sini. Okay, ya. Siap. Lanjut. Ya. Ya. Kembali lagi. Akhirnya sudah ada begitu. Aduh, enak banget di sini ya. Panas banget. Aduh, semuanya perlu banyak kacamata. So, apa nih Fan? Jadi kan gini, gue mau nanya dulu, tadi kan lu bahas tentang turbo hybrid ya? Iya, betul. Turbo hybrid kata lu itu apa bisa lebih bagus di bus kecil? Bus rendah. Dia lebih dapat di putaran bawahnya, karena dia kan apa ya, lebih ringan gitu spoolingnya. Soalnya air ya, bukan oli jatuhnya. Iya, betul. Jadi kan ya otomatis kalau komponennya pun menambah sedikit kan otomatis lebih cepat bergerak gitu. Secara teknisnya itu kita udah belajar secara apa Pak berarti? Berarti apa tuh sebutannya? Iya. Belajar secara... Secara apa nih? Jadi kita sebelumnya emang sempat ngadain research dulu gitu kan. Di Google kita lihat, baca perbedaan turbo surging, non-surging itu apa gitu. Akhirnya sampai akhirnya gue keputusannya ya udah kita yang cobain non-surging tuh. Non-surging di expander. Jadi gini, kemarin gue yang impor-impor masukin barang teh ini udah gue bongkar-bongkar. Ini gue beli bus meter. Bus meter. Gue bus meter pakai HKS. Ini HKS bus meter ya. Kemarin udah sedikit dirakit-rakit. Nah, kan ini HKS bus meter. Ini sekarang gue pakai blow off-nya juga pakai HKS. Wow. Karena menurut gue HKS ini suaranya tuh paling melengking ya, jadi kayak ciri khas banget ciri gitu khas. Ini pasti HKS gitu kan, berhubung ya dapet barangnya juga udah HKS ya, yaudahlah kita single tuner, kita pakai HKS. Nah ini guys, kita sedikit unboxing sebenarnya. Nah ini HKS, ori original. Kira-kira suaranya gimana, Ben? Bisa ditiru? Han? No. Nah itu coba itu. Boleh sekali lagi mereka diperdekat, satu dua nah itu. Jadi blow off nya kira-kira seperti itu ya. Ini benar-benar bukan dari Google, itu suara dari detail suhu ya. Sebenarnya dia berusaha niru suara kompresor, cuman dia lihat kayak suara blow off ya. Nah, kalau yang ori ya, ini ori dapat seal semua, dapat manual booknya, dapat ininya bagus, cor-corannya bukan yang abal-abal. Soalnya kalau blow off pack yang abal-abal tuh apa ya, spring gate-nya suka apa ya, jadi empuk banget, jadi suaranya tuh lebay, nggak ngisi tuh, nggak padat. Nah, kalau HKS tuh, kalau ori sih enak banget, makanya gue ambil HKS tuh, dapat manual booknya juga. Udah ada. Oke, ini udah beres ya, ini turbo blow off udah, blow off blues meter HKS udah, ini ori. Nah ini sekarang penting banget nih barang sekecil itu. Ini turbo timer, ini Apex Eye. Turbo timer dari Apex Eye. Nah, sebenarnya gini, kenapa sih orang-orang banyak yang lupa kalau mobil udah turbo nggak di turbo timer, jangan sepelekan. Karena namanya mesin ya, gimana juga dia panas. Apalagi kita mainan spool ya, turbo itu kan nyepul. Nyepul itu kan berarti kan kondisi oli di dalam mobil itu kan bakal naik semua kan, diputernya kan cepet. Kalau misalkan kalian habis ngebut, tiba-tiba set berhenti, tak mati. Apa yang terjadi? Coba oli masih di atas semua. Itu oli di atas semua, ngedrain ke bawah, itu bisa aja nanti bakal merusak jeroan mesin kalian. Nah. Gitu. Jadi kenapa sih ada turbo timer? Jadi andai kata kita habis ngebut-ngebutan nih, set ngerem langsung matiin. Mesinnya itu tetap nyala. 30 detik, guys. Jadi itu kan nurunin 30 detik itu recovery si mesinnya itu nurunin oli dulu, cet. Ditabilin lancar lagi. Arus juga mungkin dikembalikan kan karena mobil pulih berputar kan otomatis buat pengisian arus listriknya. Alternatornya kan lebih apa ya, stabil jatuhnya kan gitu, guys. Matiin. Dia kita kunci mobilnya, tek. Begitu udah 30 detik dia mati sendiri. Itu gunanya turbo timer. Tapi buat mobil yang nggak turbo juga bisa, Ben? Bisa sebenarnya. Oke, dan yang terakhir baru datang sampai sekarang tuh gua... turbo tadi udah lu liput ya? Turbo gue, udah, ya? Turbo udah. Itu gua pakai Garrett sih, Garrett dari 04, itu hybrid. Ini gua yang ambil, Turbo Smart. Turbo Smart. Tuh, ini wastegate. Oh, ini wastegate. Ini external wastegate. Ini juga barang
penting. Peran penting juga nih. Jadi di sini tertera ada 14 PSI tekanan 14 ya. Ini yang kemarin pada lama banget datang. Ini barang bukan JDM sih sebenarnya. Ini Australia terus Rusman. Nah sebenarnya kalau Westgate itu gunanya buat apa, Vin? Ini Westgate itu gunanya untuk apa ya? Jadi mengeluarkan tekanan mesin yang over gitu. Karena namanya turbo nggak, misalkan nih turbo kita belum di-remap apa otak si komputer mobil ya, ternyata spoolingnya gede banget. Nah begitu nendang nggak ada ini yang, gimana jadi kesannya ya? Hawanya tuh terlalu padat gitu, itu bisa merusak internal jeroan mesin dengan adanya si ini apa namanya wastegate, dia tuh ngebuang anginnya. Jadi, jadi tetap stabil. Nah berarti menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan tekanannya gitu kan. Jadi yang sebenarnya kalau gua ya selalu lihat barang-barang ini yang udah baru datang nih sama turbo, yang paling penting kalau masang turbo adalah buat gua nih wastegate. Wastegate dulu. Ini penting banget guys. Ini penting. Terus abis ini sebenarnya sih gua intercooler sih, tapi intercooler gua belum datang. Udah di Indo sih barangnya, cuma tinggal nunggu ekspedisi nyampe. Tapi nanti mungkin kan kita nggak mungkin unboxing terus kan, kita sembari progres satu persatu ke mobilnya dari ngebongkarnya, kita bakal info terus ke kalian. Kalian stay tune terus di channel kita. Jangan lupa kalau kalian suka video seperti ini, tekan tombol jempol ke atasnya ya, dan juga share ke teman-teman kalian lewat Instagram, Facebook, Twitter, Friendster, Friendster yang masih hijau itu. Masih hijau. Oke, gini boleh. Guys, sebelumnya kita nggak langsung bongkar di mobil karena alasannya ada dua. Satu, partnya belum pada nyampe. Partnya belum lengkap. Kedua, kita mau ikut event nih nanti di bulan ini. Mudah-mudahan kalian pantauin channel kita terus. Kalian bisa tahu itu event apa. Cukup lama. Nah, itu alasan kenapa kita menunda dulu ngebongkar si merah. Mudah-mudahan setelah event itu beres 10 hari sampai Cirebon, pretelin semua, kita info kalian lagi. Jadi ini jawabannya. Ini sebelum kalian ngomong, "Bang, reviewnya mana Expander merah turbo?" gitu kan. Barangnya doang. Nah, cuma barangnya doang. Enggak, sebenarnya kita lebih ngejelasin dari sekarang. Nanti barangkali nanti kalian tahu acara apa, main-main aja ke sana, ada kita-kita juga nanti. Ya, kalian boleh datengin booth-nya kita di sana, bisa foto-foto. Gini aja, kalau yang foto terbaik menurut kita, kita yang paling bagus kita kasih bagi hoodie. Jadi oke, hoodie-nya seperti ini. Hoodie itu kalau enggak gini aja, Van. Kita cari 5 pemenang. 5 pemenang. Yang paling bagus gua kasih hoodie. Paling bagus kasih hoodie. Pasti Diki ngamuk sama gua kalau gua ngomong gini. Oke. Tapi bodo amat, sorry Diki ya. Sorry. Sorry. Orang yang ada di sini sebenarnya. Iya. Gua kasih hoodie juara pertama. Juara kedua gua kasih kaos. Kaos. Ketiga, keempat, kelima kasih kaos semua. Semua. Jadi rata semua gitu. Okay. Pokoknya kaosnya ada macam-macam, itu kita bagikan secara random modelnya. Yang penting kalian nanti kalau misalkan jadi pemenang atau apa, DM Instagram, kirim. Syaratnya apa nih, Vin? Foto. Foto ya. Subscribe juga. Subscribe. Tunjukin kalau kalian udah subscribe. Terus posting foto expander kita sebenarnya di Instagram. Tag kita juga. Tag kita. Nanti kita bakal pilih foto yang terbaik akan kita posting di Instagram. Okay. Semua Instagram Earth Auto Concept, Earth Industry, Earth Premium, Earth Garage and Store. Betul. Itu kita bakal pajang semua foto kalian. So, kalian bisa ngecek kalian menang atau enggak. Nah, secara betul. Langsung gitu kan. Langsung. Pokoknya acaranya sekitar tanggal berapa, Bin? Acaranya gua sih bakal kirim mobil itu hari Kamis. Rabu. Iya, hari Rabu. Oke, minggu depan full kalian pantengin terus IG kita lah. Kalau enggak, pantengin channel terus. Minggu depan pokoknya acara di Jakarta ya. Jakarta. Oke, tungguin terus foto mobil kita, expander kita. Subscribe channel kita, di capture aja kalau kalian udah subscribe. Nanti fotonya di tag aja ke Art Industry boleh, Art Industry boleh, ke Alvin boleh. Di Nodja nanti pemenangnya fotonya bakalan dipajang di Instagram lagi. Nah, kalau udah dipajang di Instagram, kita akan nge-DM kalian ya untuk membagikan giveaway-nya. Betul sekali. Ingat loh, itu baju-baju yang kita produksi itu limited loh guys. Jadi kalau emang produksi pertamanya sudah lewat habis, berarti udah kalian nggak bisa dapat lagi. Jadi ya buat kalian juga, mudah-mudahan kalian betah. Lu masih mau promosi buat bajunya seperti ini, begitu. Ada baju seperti ini. Ya, itu Civic Art ya. Civic Art.
gitu. Oh, jangan pada tanya ini baju ini, enggak, karena ini cuma kita yang pakai. Kita baju YouTube aja. Baju YouTube aja. Formalitas M. Formalitas. Oke, pokoknya ajak teman-teman kalian ya untuk subscribe, like, komen. Komen aktif kalian itu sangat membantu banget buat kita di sini ya. Dan tentunya ajak teman kalian juga, kenapa? Agar ya bisa sharing informasi, mengisi waktu ya. Kosong lebih positif. Mudah-mudahan saling mendapatkan ilmu. Kita juga dapat ilmu dari kalian. Kalian semoga bisa dapat ilmu dari kita juga. Jadi kita sama-sama sharing sih, nggak ada maksud buat apa-apa. So itu aja kali ini. Topiknya cukup ya. Cukup itu aja. Oke, okay, so jangan lupa ya guys ya. Pokoknya terima kasih yang udah aktif, selalu support channel kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu channel terfavorit kalian. Ya, semoga aja. This is our topic. And see you in the next video.